warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum kita. Karena kita tidak bisa melakukan praktikum secara langsung, maka di sini saya akan memberikan tutorial dalam melengkapi untuk melengkapi nilai praktikum klimatologi pertanian, khususnya untuk program studi berdiri tanaman pangan ya, produksi tanaman pangan. Jadi di materi terakhir mungkin dijelaskan oleh Pak Oni mengenai tentang pengklasifikasian iklim ya dalam pertanian. Nah, kemarin kan ada Oldman, ada Smith-Ferguson ya. Nah, di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan data iklim yang kita peroleh. Nah, langsung saja di sini setelah kita dapatkan data iklim ya yang saya blok ya dari tahun 1974 sampai 1988 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, artinya kita mendapatkan data iklim selama 15 tahun rentan antara tahun 1974 sampai 1988. Nah, ini kita juga mendapatkan data per bulannya ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ini untuk data curah hujan ya. Dari tahun 1974 sampai 1988 ya. Dan bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Nah. Adik-adik bisa dilihat bahwasanya di sini yang saya berikan warna kuning itu adalah bulan lembab ya, yang warna biru itu bulan kering, dan yang warna putih itu kategori bulan basah ya. Nah, kita lihat kategori di bawah. Nah, kategori di bawah untuk kriteria Oldman itu berat basah, apa bulan basah itu lebih dari sama dengan 200 mm curah hujan ya per bulannya. Kemudian bulan kering dia kurang dari 100 mm. Kemudian bulan lembab dia rentan antara 100 sampai 200 mm tiap bulan. Nah, kemudian untuk kriteria Smith-Ferguson bisa dilihat di sini itu bulan basah dia lebih dari 100 mm, bulan kering dia kurang dari 60 mm, bulan lembab dia rentan antara 60 sampai 100 mm. Jadi perbedaan Oldman dengan Smith-Ferguson itu cukup signifikan ya. Yang jelas Oldman itu curah hujannya pasti lebih tinggi ya. Nah, sekarang kita mencari kriterianya berdasarkan dua kriteria tersebut. Ya. Anggap data awal kita seperti ini ya. Nah, ini adalah data awal kita. Nah, kemudian kita akan mencari pengelompokan menurut Oldman dulu ya. Nah, yang kita cari pertama adalah rata-ratanya dulu. Ini saya blok, terus saya beri tanda ya. Nah, untuk mencari rata-rata cukup mudah ya. Jadi sama dengan ya average dalam kurung langsung di blok dari tahun 1974 sampai 1988. Nah, terus kita enter, kemudian kita blok untuk mendapatkan keseluruhan bulannya ya, dari Januari sampai Desember. Nah, sudah dapat ya. Nah, kemudian kita angkatar adalah menentukan yang mana masuk bulan basah, yang mana masuk bulan lembab, dan mana yang masuk bulan kering. Nah, kita langsung saja ke kriteria ya, karena ini sudah saya cari. Nah, saya beritahu caranya, yaitu kita klik dua kali ya. Rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung C19, yaitu rata-rata dari bulan Januari ya, lebih dari sama dengan 200, tanda petik BB, BB itu artinya bulan basah, koma, if lagi dalam kurung C19 kurang dari 100,
100 bulan kering ya, tanda petik BK, tanda petik lagi koma, tanda petik lagi BL, itu bulan lembab, terus tanda petik lagi, terus kurung dua kali ya. Setelah itu kita enter, terus nah didapatkan bulan basah. Nah di sini kita cukup di drag saja dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah ini kita dapatkan kriteria bulan basah, bulan kering, dan di sini kita tidak ada bulan kering ya. Jadi yang bulan lembab saya putihkan ya. Jadi yang masuk bulan basah itu Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, November dan Desember, berarti 7. Sedangkan bulan lembab itu terjadi pada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, tanaman pangan menurut Oldman periode bulan basah itu sebanyak 7 bulan, bulan kering 0 dan bulan basah sebanyak 5 kali. Ya. Jadi ini adalah hasil dari klasifikasi menurut Oldman ya. Nah, kemudian kita beranjak ke Smith Ferguson ya. Smith Ferguson ini cukup mudah, kita kelompokkan aja berapa banyak yang masuk bulan basah, berapa banyak yang masuk bulan kering, dan berapa banyak yang masuk bulan lembab. Nah ini sudah dikelompokkan ya, yang kuning masuk bulan lembab, yang biru masuk bulan kering, sedangkan yang tidak diberi warna itu adalah masuk bulan basah. Nah kita contoh yang 1974 dari bulan Januari sampai Desember itu masuk ke bulan basah semua, tidak ada yang masuk bulan kering dan tidak ada yang masuk bulan lembab. Karena Smith Ferguson dia ketika curah hujan lebih dari 100 mm dia tergolong masuk bulan basah, sehingga yang masuk bulan basah adalah 12. Kemudian bulan berikutnya, tahun berikutnya 1975 juga sama. Nah, tahun berikutnya hanya satu yang masuk bulan lembab. Kemudian tahun berikutnya yang masuk bulan basah ada 9, sedangkan masuk bulan lembab ada 3, dan seterusnya sampai dengan tahun 1988. Kemudian kita cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya cukup mudah seperti tadi, sama dengan average. Langsung kita drag dari tahun 74 sampai 88, untuk kurung enter, dan untuk mengetahui bulan kering dan bulan lembabnya kita drag aja seperti ini. Nah dari hasil ini kita tulis kesimpulannya seperti di bawah ya. Jadi untuk bulan kering dia bernilai 0,53, sedangkan bulan basah dia bernilai sebanyak 10,33. Jadi nilai Q-nya ya, nilai Q-nya sama dengan 100 ya, terus kita enter sama dengan 5,16%, dan dia termasuk iklim A ya, tipe iklimnya. Nah, tugas kalian adalah untuk mengerjakan data iklim dari air hitam. Nah, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan melalui email saya ya. Jadi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.